semoga-moga kapuning Allah Ta'ala bagikan akan keberkatan. Semoga-moga anak cucu dalam kampung kita Allah Ta'ala bakitkan jadi ulama pada hari dapat lagi. Nah, alhamdulillah malam ni saya sendiri pun nak mari tazkirah, nak mari muzakarah berkenaan beberapa perkara, berkenaan di atap sakup pau dengan bulan yang mulia, yakni bulan Muharram. Nah, bulan yang penuh dengan beberapa keberkatan, bulan yang Allah Ta'ala cucurkan akan rahmat, bulan yang Allah Ta'ala cucurkan akan keberkatan. Nah, maka oleh kerana apakah? Oleh kerana bulan ini ialah adalah bulan yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan ini juga bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ambil di 10 naik ke atas tu, itu adalah bulan yang Allah Ta'ala menolakkan akan bala tupi. Allah Ta'ala pelepahkan akan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dalam perut ikan bulan Muharram, yang 10 hari Asyura. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan weh, tapi Allah Ta'ala pelepah tubik dengan sebab gapo? Dengan sebab Nabi Yunus dia duduk mengaku kata diri dia salah. Dia duduk kata apa dalam perut ikan weh Nabi Yunus? Dia tak ada duduk saja kalimah ma'u Nabi Yunus dalam perut ikan tu. Dia duduk kata gapo? Dia duduk kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gapo nak ayat? Bulan Muharram ialah bulan yang senantiasa kita bertaubat. Bulan yang kita kena banyak istighfar. Bulan yang kita kena banyak mengaku di atas kesalahan kita. Bulan Muharram juga bulan yang Allah Ta'ala, nah, bulan yang Allah Ta'ala gapo lagi? Allah Ta'ala pelepahkan akan Bani Israel daripada, nah, kezaliman daripada Fir'aun laknatullah. Tak apalah, bersakut pak hijrah ni kita dengar kisah begitu panjang lebar. Yang kita nak kecek sekarang, yang saya nak muzakarah sekarang, kita nak balas mana? Kita nak hijrah diri kita nanti. Kita nak beralih gapo nanti di atas diri kita. Nah, ambo dok ayat nak tepat. Sebut kata hijrah. Hijrah ni bahasa kita tu panggil beralih. Arab panggil al-hijratu huwa taghyir. Hijrah mah kita panggil makna berubah. Artinya hijrah mana intiqal, mana pindah kepada satu tempat menuju kepada tempat yang lebih baik. Itu panggil hijrah. Nah, maka yang ambo tengok sekarang, babo dia terap perhati, mama dia pun super terap perhati. Kata sekarang ni kita hijrah gi ko makna sekarang. Ambo dok perhatilah 2 3 4 5 lain tahun ni yang kita hijrah sengati, yang kita nampak berubah sengati. Apa kita nampak berubah? Yang pertamanya kita tengok rumah mama. Allah, rumah sekarang berubah beda. Zaman dulu deh kita lalu kok batas goliklah rumah nak selarah ya. Dinding sejeng bata tanah. Zaman dulu rumah tok nebel pun dinding sejeng bata tanah. Rumah tok imeh pun dinding sejeng bata tanah. Rumah obotos di pun dinding sejeng bata tanah. Zaman dulu kita tak pelak. Loning cuba perhati weh. Rumah kita lalu sekarang deh, duk terasa kata orang putih mari duk lek kampung kita. Ngah rumah song euro molek rumah lo comel song modern. Tak ada dah bata tanah, sa carilah bata ni yap sina bata dia. Lek dak pen ni tak tahulah modern lah kalau kita tengok.
Terasa eh kata orang lek dalam tu aku teh hidup macam. Perasih awak tengok rumah. Tu bepak tu ke hidup pelepohnya juga. Nak ayak kata rumah sudah berubah sekarang. Rumah bangsa beberapa perkara. Ada song Europe, ada song Arab, ada song Afrika. Rumah. Kedah pula, jumpa kita perhati kedah. Jangan dulu ingat tak apa-apa dia kedai kafe yang main dulu eh. Alhamdulillah. Motor tepung tu yang berkulang. Tak nilai tak halai penuh dengan sarang labu. Kok dinding tak kena berkecek lah weh. Penuh dengan penama apa. Learning deh. Kedai kafe yang tak ada mudah. Duk tak buka. Duk korang leh bening. Duk korang leh hutai. Bertukar takih beda. Kita dok sekolah kata buka kedai kotor pia kena makan amo gi betong mama weh. Kedai kafe deh, mek bawah nak makan kafe kena gi masa setengah je. Penuh orang lek tahnu. Kenapa? Bubuh bertukar takih beda. Dua. Yang ketiga. Yang amo tengok dalam perubahan gapo weh? Pakaie. Allah, pakaian berubah habis kan. Langur yang zaman dulu. Orang tino yang zaman dulu kancak sepik tu kena beb cekak di jalan, duk jalan tak teseng. Fok tino zaman dulu, duk jalan tak teseng eh. Kancak sepik di hatta orang Mekah kena beb cekak lah tu buat payung. Holon ni meksi dia tu kan, weh. Yak selera, sepuluh tahun sal. Nah, hari pulak kalau kita pergi makan pulak dah. Tak tahu kata hok mana cau sal, sebab hok pergi makan pulak makan sepo cau sal juga weh. Pipi ak sima seko-seko. Dah itu ke? Allah bertukar takik kita nak pukul gambar pun. Kadang-kadang lah ni cau sal lah bet lah ni kita pergi makan pulak cau sal tak ada kita pukul gambar rata redai. Tinggal tok bese. Tok bese pun sepo cau sal jangok gitu. Nanti siap dah. Suka yang sengih. Gitu sekali. Nak yang kata perubah. Berubah belakang cekak dah. Yang keempat. Yang apa tengok perubah apa? Makan ni. Makan ni nak sebut nama. Tak kerti lah ni. Kita pergi kedai ke. Tubik tanya kita. Bapa nak kira makan lah hot dog. Tanya omor nak makan lah hot dog. Kita teraduk balik sore hot tu panah, dok tu hening. Ah, hanyi panah lagu. Lalu kau tak batah, ya tulis weh. Ya tulis ke apa? Malah. Yisip bak lah. Ma tu hening. La tu mak, hanyi mak. Apa nak weh ya? Makan ni, pelek-pelek dah kita sekarang. Hak lain berubah belakang dah. Hak lain sekarang modern belakang dah. Tapi pelik weh. Amale ugamu kerenuh, kerenuh, keturun. Tadikah kita lalah mana 4 tahun dulu, 10 tahun dulu. Lah ni pahalah tu. Tadikah. Nak berak? Kenapa tak menekat? Walah kalau kira mari deh. Modern kita sekarang. Budak tadikah. Kalau hatta lagi ponok, seneh tuk babo. Babo seneh. Kalau tadikah wak weh molek. Kalau tadika hajar be, tadika hajar macam zangi, tadika hajar kan akan beberapa perkara lah. Masuk ponok pak babo tak cabut gigi lah. Lon ni mahata gi ngaji ponok babo lah letih bangun pagi-pagi nak arum di sania kriak di mula-mula lagi dah. Pagi-pagi ngaji Quran lah budak. Besar tu eh. Kau tubuh tinggi dengan apa molek. Wak gapa bukan wak Quran. Wak surat kadeh. Alih dua sa'du datah unun wa datah na ana. Eh? Kenapa tu? Kita reti Allah. Kenapa? Tadi kata ambil padu. Tadi kata ambil duit. Lah ni kita nak akak dari. Ambil padu. Apa tadika kita kena ambil penting? Amo nak murih pada tadika amo-amo. Ajar juga nasib. Cibu budak besar jadi nakrong kerak. Hamuga budak-budak dak ajar nasib cipanda. Tadi ke?
Dok ajar nasi ke? Ah, kelas sedek oh. Hei, klik dari rumah kau jadi besar jadi muda belia deh. Wah lagu masuk sangkat kai kami. Sekarang budak sekarang menjadi kepandaian untuk nak co dapat orang, nak gapo dapat orang. Satu yang kita kena penting di atas tadika kita sekarang. Baik, klik kepada humi asal kita, hijrah. Kita nak ubah sikit. Yang saya cerita saat ni, kata hok lain ni berubah belakang dah mama. Orang kita ni, cuba perhati. Kalau tidak ada hijrah, kalau tidak ada beralih, orang ni tak akan jumpa dengan kejayaan. Tak jaya ni. Nak jaya kita manusia, kena melalui hijrah. Kena melalui beralih. Nampak tak ni? Cuba kita perhati. Kena madu lah. Ibu madu kena tak? Kena deh. Madu ni ingat lah. Nak-nak tahu mama madu. Ya terbaik, ya berat. Ya hijrah sok, memadu. Tahu ni ya terbaik. Fak ya giduk ni bukit ni. Makai bunga ni. Tahu ni pula ya terbaik. Giduk di bukit ni. Yang guna bunga ni. Kenapa madu berharga yang mahal sangat? Kerana dia berhijrah. Ya tak ada setepak madu. Ya beralih sokmu. Beralih sokmu. Bapa Espanyol. Kenapa? Bapa eh kita ya hijrah. Dok ponok wapa tahu. Giduk Mekah wapa tahu. Giduk di Madinah wapa tahu. Pada Allah Ta'ala wi ilmu dia. Dia hijrah. Orang kita sekarang. Cuba kita pergi ke Nesta mama. Cuba mama pergi ke Nesta. Cuba mama pergi ke Betong. Cuba bapa yo pergi ke Kawe. Orang Kawe tak ada tanah dia. Hak tanah dia. Hak fak tanah. Kita pergi Nesta. Dia tanya bapa. So kita pergi ceramah Nesta. Pergi. Siapa ni setepak? Hei, kapung apa? Kapung Mayu. Lah, geno tak kapung Mayu. Orang Mayu saja hidup situ. Orang Nesta sendiri tak ada. Kenapa? Hijrah. Nak kepada perubahan. We ada perubahan sikit. Baik. Untuk kita nak buat natijah kita pada malam ni, kita nak klik pada humiasa. Wapo kita kena teke tadika sikit mama. Wapo ambo suruh teke tadika. Yang pertama, nak say kepada bapa dia, nak say kepada mama dia. Kenapa? Ingat taruh. Kita hatta anak kita pergi mengaji tarika. Satu mama kita dapat. Gapo? Kita lucu daripada dosa. Tak dosa lah kita. Anak kita tak semaya. Lucu dah. Ya Allah. Aku hatta gitu. Anak kita berlaku maksiat kok mana pun sekalipun. Kita tak lari pun tak ada padah. Kenapa? Ustaz sudah tanggungjawab dah bagi dia. Reti katanya budak yang pertama. Loloning kita tak ambil padu. Cuba tengok. Amo nak perhati so, nak perhati anak pak. Nak tanya mama ya weh. Kalau si ye eh mama. Anak nak tubik pukul 3 eh. Mak pak ya gitu muda. Ayah ya gitu muda. Allah wak mutu kistan cak merah. Isak wakak seria dek tepi tiye. Kata geno datuk ni mari acak gitu lalu mau sekolah. Apa yang dia tengok kerumai boleh. Oh, sabik dia awal apa? Luak kan no tadi kolosia ni ke? Kru jangan. Cuba tengok kru kolosia cek sepa kengo mama u. Nipi baju pula baju Allah, baju bola ni pis bajet. Kru kolosia gak sedak liat lah weh. Kita dah tengok ustazah tadi kamu kita. Bertukar tujeng ke ingin basuh. Lalu pak guru kebun. Tapi jamin dulu learning. Wow. Ustazah mau kita learning selfie tak berada di teraf. Dunia sekarang ni kita reti kata apa? Kita tak nak walah kita mengaji masa dulu dah mama. Amo nak ambil makna masa dulu sikit. Kita mengaji alif. Kita mengaji masa dulu. Alif makna apa mama? Alif. Alif mana apa? Alif mana apa? Pajak kali. Alif. Ha, alif ayam.
pakak perah ye. Bo burung. Pakak perah burung. Tak tiga. Kena apa? Kena ubah, kena tukar. Alif kapo, alif ugamo, me ugamo tok dulu. Nabi kita ni, yo ajar kita belajar ambil ugamo tok dape. Ajar me ugamo mama. Me ugamo dulu. Jai gado ambil dunia ugamo. Alif ugamo teke wibai. Cuba tengok Nabi kita ajar ke mama. Pah bangun tidur, pah ajar gapo. Ajar so kita baca lah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Apa ledak pah mari dah. Ugama kerak masuk pah lalu dah. Ajar ambil ugama tak dapat. Nak pergi buat kerja, nak pergi gapo? Semaya subuh dulu. Start dengan suhi ugamo. Lah-lah mu nak kerja. Lah mu nak gimnape. Lah mu gimnane. Start dengan ugamo dulu. Di dalam tu ada kejaya eh. Nak tidur malam. Semaya isya gak dulu. Sudah semaya isya tidur lah. Tidur selepas pada semaya isya. Tidur dalam ugamo mama weh. Tidur kita boleh pahala. Tidur kita tak saja. Tidur kita tak perih. Ibarat mudah-mudah. Kita duk tidur duit gaji duk masuk. Kenapa? Apabila kita ambil ugamo. Tu alif ugamo. Satu. Nak jaga baik ugamo kita. Lo ni dengar ugamo go. Nah. Kita. Hei, lo ni bak ugamo. Kau kena beda. Hei, tu ime ingat tak? Baba dia ingat tak? Jamai dulu eh. Sudah kita semaya pak. Wiri angin. Jamai dulu wiri weh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Rabbi. Ana zalamtu wa ana asa'tu wa ana jahiltu ya rabbi ana zalamtu wa ana asa'tu wa ana jahiltu allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali allahumma ajirna bis salam wa adkhilna jannata darussalam tanyalah baya latifu ya qafi ya hafizu ya syafi amma nak tanya lo ni ada lagi? Ada tak ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei? Dunia kau maju. Dunia kau madan. Tapi amalan ugamu kau genoh, kau genoh, kau genoh. Kau tak ada. Kau habis, kau habis, kau habis. Berzangi lah ni. Cuba berhati. Tempat kita ya. Zangi dah hidup lagi. Tempat kita ada al-jannatu wa na'im. Muhasa'adu limai yusalli wa yusallim. Wa yubariku alaih. Aku sebelah ni mana tu saya goyak alaih. Ya ajak mau pergi buat maluk. Haa, maluk ingin mengari. Buat maluk aku sekali. Kita pergi lah weh. Kita nak ngapal hati lah. Aku nak al-jam. Kau kita ingat aku tusuk ya. Kena cedera, kena aljang dah. Muka, pasalnya je, surat tak ada. Tak apa. Oh, kata orang sini, berkali ingat mulut belakang, berkali. Tak ada surat, kita pun cedera aljang. Aljang di kucerak dah. Hei, siapa pak mama deh? Noyak mu'luk pak dia. Mu'luk pak dia, baik mana tahu dah. Ha, Al-Fatihah. Oh, kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Habis qul hu tiga patah pak pakak berdiri. Sallallahu. Tadi tak ada aljang. Noya kata amalek ugamo kolisu. Kau tak ada, kau tak ada. Umuh kau comel. Orang kau jangan kolawa, kolawa. Buat tengok orang tina sekarang. Nak cari hudu. Demo tak boleh gelak lagi. Amun nampak kata janguk. Lalim sina di muka dia. Bukan nur daripada iman tak. Nupak dengan. Jangan mabuk dengan dunia. Hei dunia ni ulama ibarat. Dunia ni sebaik. Dunia ni sebaik. Cermano kata dunia sebaik weh. Kenapa cermano kata dunia sebaik?
buku tanah pakak bubuk muka sepek ke pakak bubuk tanah bubuk debe pakak bubuk nok kepada jaya eh ya sepek pakak bubuk gitu. We kenal tak bagi kita pasti kita penting hidupkan akan amale gapo rate. Kalau ambo tanya orang sini sekak dok semaya sekarang ni ke harga semaya reti lagi we harga kerakna ni kalau harga kerakna molek tok cemo ambo sore mama ya dok tepi gelem nak jeling tepi gelem kita tanya dia ce duak menamo ce Allah karim sekerak aku jatuh ambo tanya dia berapa toko pak toko. Kita tanya dia lah, Allah kena pak toko muka cek, kena tok cek nanti. Ay, pak toko apa duit? Mata berkaca-kaca duit kita. Ya, kena harga. Harga dunia kita kena. Harga diri kita kena. Harga segera kita kena. Tak apa, Nana? Tapi harga amale tak ada orang kena sore habu. Sekak dok semaya jok lama kala ni tahu kedok kata semaya tu wigapo tik kita kita tak kena sampai tu harga dunia sang kita sore nama dohi kita tanya hei muda matang mana hei tanya dia dia jawab kata no oh aku duk mata di nak komi rumah duk cakuah gi mata di nak komi ambo tanya dia, Allah, apa kilo? 23 kilo. Mek di cakuah, di motor ni nak komi, 23 kilo. Ambo tanya dia, Allah jauh, heh, jauh gapo, 23 kilo, hiye. Yeah. Ambo tanya dia, geno mu tak ada tubik semaya jemaah. Geno tak ada nampak mu tubik semaya berjemaah. Oh, rumah ku jauh. Ah. Wapo kelo ngasejek skelo yo majo lo jauh lah tapi kan apa nak komis 23 kilo yo gi yo nampak harga yo kena harga tapi akhirat tak dak kena sekarang habuk tak tahu kata baca Quran tu Allah Taala bagi gapo kita lepas peris sekarang ada orang sok orang nah ada orang seorang yang duduk menengung mama. Kau duduk menengung. Kita tanya dia. Kenapa duduk nampak menengung tak ya? Oh ya tak lah. Saya ikut cerana. Cerana kayu eh. Cerana zaman dulu dia buat cerana kayu ke mama? Buat cerana kayu. Kita tanya. Kenapa duduk menengung? Allah ingat ikut cerana aku eh. Cerana mana? Cerana kayu aku duduk berpindah gitu eh. Bagaimana ingat kau cerana kayu mu? Allah, pupu kau Malaysia, mamitak. Pakuwi lah ke dia. Dak apa apa dak menengok? Hei, mu tahu ke dak kering. Sekarang ni, 14 ribu. Orang nak beli cerana dia 14 ribu. Sampai menengok pun. Sumpah tu. Apabila kita tak kena harga amalan agama, kita lupuk. Kita tak peri. Baik, malam ini kita mari dengan harga sikit lama-lama sekali. Kata kalau kita semaya, Allah Ta'ala wigapo kita. Nabi kata gini, weh. Nabi katanya, salatus subahi bermula semaya subuh. Mek mula-mula ni. Orang semaya subuh ni. Ingat. Hei, pia subuh amal nak tanya orang sini, wey. Jalan mari sejik dengan gila ketoh payah mana? Pia subuh, eh, nak tanya. Jalan gila sejik dengan jalan gila ketoh payah mana? Jalan gila ketoh. Nga akah lah, nga bangun lah. Orang mau kita je, berenang, patuh urat-urat pinggir. No, yang kata jalan gila ketoh ni payah. Tapi tak perhati, pia subuh, banyak gila sejik ke banyak gila ketoh? Nah. Amo perhati mutu mama. Berperhati mutu pia subuh kalau bunyi pam 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 mutu ni cerak tak sapa sejek. Gimana mutu tu tak lagi tah ngalah benar dua tu. Golek mutu lagi sejek lah. Mampu kau bucu tu. Orang apa semua tu? Hak muda tak gi. Hak dah gi sekarang. Cing manis. Amal pak sebelah
Gio sorge seperti gok ke ngatuka. Hok sorge tu siapa pak yak mai yang darah tinggi naik duk mana tie we. Hok sorge tu ke klik tadi tak nak klik lagi amok duk duk ondok tak tu wose cabuk. Ada ye. Learning. Learning ni masjid sekarang kita tak ambil orang muda, kita ambil orang tua wak kerja sekarang. Cuba tengok sewen, laku tak sewen? Sewen laku tak? Laku. Kenapa sewen laku ama? Sebab hodok jual sekali ni ke? Orang muda. Bulu romo boleh bila seorang, dua orang, tiga orang. Tua apa jangan nak ke apa be? Tak dok betul buka sewen pak. Tak ke apa? Hai? Dia membuat orang muda. Hai? Tempat jual orang muda. Moh bomoh tengok moh hospital kita pergi. Ada orang bomoh tua orang apa gini. Tak ada bomoh saya putih lah. Hei kita tak sakit sedap di hospital. Hendak jeli nasib pun lalu molek pahit pun tak apa. Kenapa? Bomoh jangan. Bomoh sedap tengok. Kita tengok sejak kita. Hobai turun Nabi Adil lagi. Ada apa-apa lagi. Allah. Aduh. Tu mati. Tu datuk tu. Mudah. Ha, baca ketebah. Tu baleng baca ketebah. Mata bobo begari, akik cumi buah, akik cumi buah. Ada itu. Itakullah jadi manusia, jadi manusia takut ulimu, takut ulimu. Pada mana orang dengar, mu baca pun tak cerah. Kenapa? Karena kita tak bina masyarakat kita orang muda. Kita orang muda belakang. Orang muda orang yang tak kerja yang kita mana? Katom Karabau. Dia pergi buka ponok yang dia. Kenapa? Salah kepada budak. Tak ada salah. Hak salahnya, kita tak ambil padu, kita tak ambil doli. Kalau ambo tanya, wairu lekapo kita ramah tak? Ramah deh. Tapi pelik ni. Pia semaya mayak. Tak ada sekolah buk buat tu. Pia semaya mayak kena padah rata reda. Kena panggil ponok pada Allah. Kena panggil ponok nung. Kena panggil ponok ni. Tak pi. Fak dapet tu ime tu kotik tu bila ni. Kalau ibarat mai kot. Kau eh. Bisa tengok bola tak? Gena bola hidup tau tak? Bola ikut ni malah ni menu mai penuh kau yang kat tengok. Biasa tengok bola tak? Biasa ni. Ambo nak tanya, kau makan bola duk mana? Kau tak kok, kau makan duk mana? Hei, kau makan duk mana? Maji. Oh, kau makan duk makan tiga lek dam. Okey, baru tak boleh. Hei. Kita tak semurah ke orang lain. Lah ni tempat bina. Bukan nak bina orang. Okay? Kena bina oleh masyarakat kita. Anak dah isap wakak. Wapak pok tak balik lagi. Ha, pelik tak? Anak dah isap wakak ke pok ke pok. Wapak seorang bapak nak lagi tak boleh. Kenapa? Pok pun tak nak beradu. Pok ni cok nak beradu. Kepo. Apa? Nyanyo kok bini. Pergi buat mutu. Mau nyanyo kok retina. Ya? Retina pergi buat mutu. Okay? Asak mutu. Sada asak kok laki dia. Ada gitu. Apa orang aku ni? Allahnya tak ambil padu lah. Orang tino ni besar sikit mereka kita jatuh. Kena ambil padu ke orang tino? Kenapa? Orang tino ni ke? Allah, ni lewat sedap. Ya nak kita ni pemujuk satu utuh. Hmm. Amo besok buat lah. Klik tengah malah gitu, mama. Kek siapa pak buku atu jeng tak ada. Oh, nak singa lah kita bu. Dalam rumah bumi ke tegung. Mari punya gerak-gerak tu tepi. Buka pintu pak. Dia bangun. Kenapa? Ha, huh? Kita kuat tak. Buku ni aku nak cerah. Aku rasa nak bini dua buku ni. Buku ni aku rasa nak bini dua ni. Ha, kena? Tengok air lah tu jeng. Tak apa tu. Dia kata ini kat mak. Mung tu pemuja aku nak. Hmm, rasa nak tak muka tak nak kita. Nak berana? Nak ayah kata kita masyarakat sekarang bina lah masyarakat kita we ada rasa sifat kasih saya. Kita orang jatuh terabila kerja orang tino. Banyak orang doyak kita. Saya kita sore jing. Ku kriak dengan bini ku. Gino? Haa, tak buat kerja ke kedang apa. Retina mungkin, ha?
Aku ni mutharak. Subuh tu bedah kerja. Kelek pukul 3:30. Kelek makan nasi. Gi pula. Okey, tina mu. Tak ada buat gapo. Amo tanyalah. Okey, bini mu tak ada buat gapo. Aku nak tanya so. Pia duk menanak. Biniku. Pia duk basuh baju mu. Biniku. Hei. Siapa dia duk sebelum tu. Duk sipai bagai lah rumah. Bini kau eh. Siapa dia nak mengasak anak bini kawin? Lah, apa pun tak ada uat gampung. Yang letih pada kita, orang tino ni ingatlah sifat sobar dia lebih pada kita orang jatuh. Sampai tu ustazah je kena budak tino mengajar. Kenapa? Orang tino yang sobar, ambo bisa mengajar krok eh. Ambo ambil anak ambo tiga orang nak mengajar krok eh. Dia mengajar krok pagi-pagi ni. Orang tino ambo main lari, so mengajar ha, beying. Ha, kena kecap tu kau. Kakak nak upah tekak nak ramah ni. Kenapa nak? Kesabaran orang jatuh yang kurang. Sampai tu kena upah. Orang jatuh, kena tukar beda. Apa orang jatuh? Kena hidup amalnya pula. Satu amal tekak apa? Wih hidup semaya subuh. Kapa mana tak hidup semaya, maka sah carilah kejayaan nak hidup di kapa tu. Satu bala yang Allah Ta'ala pelepah masuk di kapa kita, penuh dengan zina, penuh dengan mabuk, sahabat kikok lain. Kenapa? Tepung kita, tepung kita ni ke, tak ada orang jaga semaya subuh. As-salatu khairun minan na'um. Lihat semaya, habis tu piye ber tu, amun nak sorak dengan jemlih lah. Besok arak sudah tetes sama Melayu pula. Takut tak henti ya bro. Hai. Hai. Assalamu khairum minan naum. Sudah pak tu baru mula semaya. Terlebih baik daripada tidur. Amo selama we malam tu. Tubik semaya ke dak akak tubik tengok. Ate ke roh mano gitu be balah tu. Nah, mana ni natijah kita? We kena harga sikit. Allah Ta'ala tak harga. Allah Ta'ala tak ada wak peri-peri ni. Hatta amalan kepada kita. Allah Ta'ala cedek pula benda dalil tu nak wik kita pula. Kejayaan kita ingat nah. Kejayaan kita duduk dalam amalan. Pertama. Bersesungguhnya orang yang telah beriman. Orang yang percaya. Tak nampak pun percaya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, dan orang hijrah. Apa hijrah? Beralih pada pintu rumah menuju kepada pintu masjid tu hijrah. Nabi kita mek di Mekah menuju ke Madinah. Kita ni ke mek pada pintu rumah menuju kepada pintu masjid tu pun nak gi tak leh. Kenapa nak gi tak leh? Tahu tak apa dia weh? Kenapa nak gi tak leh? Nabi biasa tanya iblis. Nabi kata, ya iblisu, hey iblis, lima tamna'u an ummati anis salatil jama'ati, hey iblis, wapo mulai umatku tak wismaya berjemaah. Wajak betul-betul halu dah. Wapo mulai umatku tak wismaya berjemaah. Potong kakak porembu ke seko. Klik motor cuma cok mutupak tanya orang tina. Mana cok? Ya, ya tak cukup. Lewat gapo be? Tu nak sipe loke sikit ala apa ai petak ni. Sipe loke pos ya mari tanyo gete mana bergerak. Tak cukup lagi. Sudah mek bergerak sipe-sipe siapa pos sia tanyo gete nama. Mana tali motor nak pasu mutu. Gagahlah piye mana ya tak agak. Allahu akbar Allahu akbar. Pah kata tak. Oh bendo. Oh gendugah we we waktu hining deh. Bini pun runtullah juga. Dia tak nak ketidur. Awal mu. No, tak tahu dia. Pak bini kita pelik. Okey, bebo ke esok lagi semaya lah ni. Okey, tina kita. Buat okey, bebo. Allah baru Allahu Akbar. Hai, kira ilmu. Okey, bebo kau. Buat okey, bebo saya kira ilmu. Ada semua lagi semaya dah. Tengok orang jatuh. Genonya kita agak pria tu telah kita fikir. Geno masa ni gagah. Mana masa ni tagak? Orang jatuh. Allah Ta'ala uji dengan tagak. Orang tino. Allah Ta'ala uji syaitan dengan gajah. Pukul 10 kena klik pa. Apa buruk cua buat tino. Pukul 11 ada apa lagi? Pukul 12 ada apa lagi? Bawa pukul 12 tengok ke bel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Haa. Mula nak menyapu ada gajing-gajing raja nak menyapu game menyapu lagi basuh ping lagi sapu kain lapik lagi sipe mari ada belako
Yo tipu bana. Setan Nabi tanya, ya iblisu lima tamna'u an ummati anis salatil jama'ati. Hei iblis, wapa mulai umatku tak wismaya berjemaah. Iblis kata kena, iblis kata, ya Muhammadu, hei Muhammad, iza kharajat ummatuka lissalatil jama'ati, apabila mu keluar tu besmaya berjemaah tu ke ana, iblis kata aku ni hum ya haratan, aku demen mana kita tu be ya demen sampai tu ya tak wigi muka dek kita gi ya demen sampai setengah gi pak ada ko mano klik halal assalamualaikum tullah so klik anu lupi nak angin mo klik wei kawen demen wei hai nak tanya so wei. Hei, les sejek eh. Ada kipas angin tak? Ada nak kipas angin? Lagi dah tak ada kipas angin tak? Tak ada. Lama mana ada dua tu? Tu les sejek lama ke lagi dah tak lama? Tak panah ke lagi dah tak? Tak apa panah pun. Tepat setan yang boleh duduk. Les sejek setan tak boleh duduk. Allah jahal gubiru lah. Ingat tahu nak? No we kena eh. Wapa Allah Ta'ala suruh kita semaya? Sebab syaitan ada main. Tengok orang dakwah ke. Mula-mula klik 40 syaitan perik. Oh, muka keluar 40. Syaitan perik. Nak tipu tak berani. Ku tipu orang ni, ku demai. Klik mula-mula tengok orang dakwah. Mula-mula klik mula. Tak ada masa waktu yang kibay dah kuat dah. Oh, syaitan tak ada nak tipu. Allah. Eh, kalau weh, waktu tak asal lagi dah. Sudah pak orang tak ada kok ya sah 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 orang nak sembah buat suara dia wallah wallah sallallahu sama sama orang tak ada ya suara dia ya perik saya Allah lah we ya sah ke ya many more kali ya perik lalu iblis tak perik lalu setan demi piano demi pias demi piam ngorek apa ngorek ya demi ha muga semaya pia tu tak nak munjah dah poke okey. Kita tak kena benar. Satu dah tiga. Jaga semaya subuh. Tapi nak ayat kata payah. Sang kita sore. Yang aku tak ada maya subuh lama dah. Tak ada jumlah. Nak buat alahan. Aku boleh maya ma'ah tak yang. Tak payah. Mau ambil baju, ambil kain. Kita tidur dengan aku sejik. InsyaAllah. Ya kita tidur dengan amma sejik. Okey, bepak kelep. Perak tinggal kain dengan piah. Aku tak ada gak. Nak ayat kata bukan mudah. Hey. Benar payah. Tak mujahadah tak leh. Amma nak tanya orang amat pak tu ya nampak rak nyamuk nampak rak nampak ya kena rak nyamuk ya kena ya boleh katak dah tak leh ya amat pak kita tahu sebagai jemaah boleh 27 kita tahu dah tahu orang baik kita dengar dah dengar gig dah dah tahu pak ya amat pak tu tahu saja dah buat apa tak leh mana. Allahumma wahai Tuhan kami hassanta khalqi mujo ya Allah mujangokkan akan rupa barahku mujo mujangok kan tu mujangok ko nak bina ime dengan ibadat rajin ibadat ime kita komneka ime kita kokwa satu nak bina nak beralih tukar tengok dengan sepuluh dulu apa amo ingat amo masa budak-budak amo mai tayar kau budak sah-sah amo tu boleh tayar seputih ke perpok-perpok dengan hujan. Kau makan duk dine itu ya seka-seka pun Allah pakai baju sup Allah buang kau makan cularat mundri pakai baju sup hijau nai Zakaria we sahok fai kangen fai kangen gitu dengan duit lah batin ni berlaku Allah fai kangen kau belah we ni berlaku hanya cuma ada kutik lu eh nai kosim hai sahok fai apa? Fai tam kuam saat. Gi tengok lelau ke ngale jame. Besal nge nak tunggu nanti. Buka pintu pak dulu. Aduh, gi tengok pak aduh, Zakaria go. Learning. Kenapa? Kita tak kerja. Lalu kita tak ambil pado. Lalu kita tak ambil doli. Terap pado, terap doli. Cop, kalau kira mari, lek kampung kita. Orang mabuk tak lihat jorok. Tok nempel lagi, oso lagi, coroboh lagi, tok menel lagi, penuh penang dengan fok kerja. Tak apa, orang tak apa. Coroboh tak apa. Learning, kenapa? Pakak tak sekerja. Nak kepada pahlaw, tapi tak sekerja, mau kita panggil.
Cuba kita berhati tengok masyarakat mah kita sekarang. Kita nak apa? Nak kepada pika rak mana? Apa nama rak bis ni? Geno ubat bis nah. tu siapa ubat bis? mana babi kena dah rabai alon oh ni mana guna. Oh, ni tak apa-apa. Okey, dah. Nak parok speaker lah, Ammo, kok. Haa, runi rumah ke speaker ni, Abah. Runi rumah ke speaker ni, nak ingat baik. Baik. Nak binum. Kita nak agak darjah kita. Jangan duduk tempat tu lah, Mama. Weh, kita ni. Ya, kita kena mati. Kita ni kena ingat, nah. Kita ni Allah Ta'ala menjadi kita pada tempat sepek. Menuju kepada tempat luah. Kita mari pada perut kita sepek. Mari dunia luah. Kelik pula kita tempat sepek. Menuju pula jumpa dengan akhirat tempat luah. Dek nunggu sesalah. Kalau kita tak buat persiapan di sini. Ad-dunia mazra'atul akhirah. Dunia tempat cocok tanik. Untuk lagi kita guna make di akhirat. Kau ni tak apa dah, Nah, nak wik kita belajar menani kata. Jangan kita duduk dalam gulung yang orang rugi. Jangan kita duduk dalam gulung yang orang tak cari kelabak. Rugi mama weh. Allah Ta'ala wik masa kepada kita. Allah Ta'ala wik umur kepada kita. Allah Ta'ala wik cukup lekat dah kita. Duk tak kita soyo nak cari kedok kelabak untuk nak menuju cari keselamatan selepas pada mati. Baik. Satu natijah yang kita nak malam ni untuk we kita kena harga. Nabi kata satu hadis. Nabi kata gini. Nabi kata khairun nas sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia ni manusia mana? May yang fa'un nas mereka yang jadi munafa'ah untuk orang lain. Nah, sebaik-baik manusia mereka yang jadi munafa'ah untuk orang lain. Hidup baik kita orang lain tu pesni. Hidup baik kita orang lain tu berjaya. Hidup baik kita orang lain tu gembira. Alhamdulillah kapo kita ada pemuda mak kita sekarang. Ada wairung. Amo deki we tengok wairung sini. Amo deki tengok pemuda sini hok tu dok kibah roti, hok tu dok waai. Ya tu baik waktu malam. Nah, tu baik ko satu malam ko dalam getah di dahi dia tu ada nur. Ha, hatu nak kena balik Israel. Dahi dia ada nur merah tu baik. Wak serapai so kita tikai belah mau tak tahu. Dunia sekarang akhir zaman mau kita panggil. Sampai tu Nabi katanya alamatul kiamati. Bermula alamat kiamat. Cuba perhati. Hak Nabi kita koyak sudah timur ke tak lagi. Nabi kata alamatul kiamati. Bermula alamat kiamat tu ke. Satu daripada alamat kiamat memulai tengok. Bermulai tengok sekali dah. Alamat kiamat tu gapo yang pertama ialah yazharul jahilu benar jahat ya tu baik duk keluar habis dah benar tak molek jadi tamada hai berjudi oh jamai dulu nak main judi kena tujung lah ketok kena gila hotel lah ni tamada kadang-kadang main tepi sejik yang main kei mula engkau tak email tak wifi kadang main situ selalu lah sekali dah ada weh nak makan ketung kena tak kena ada ketok kena masuk dalam hutan tujung wah lembau lah ni tak patah dia kata apa hai benar jahat ya tu baik duk luah beda tak kena menusuk dah satu yazharul jahilu benar jahat tu baik duk luah Allah cuba kita tengok lah telefon kita lah telefon kita sekarang tu baik namu ambo duk tengok kawan nama tahnya tu baik pakai luar dalam panu wak ini tengok kita apa
tak berakhir juga ye. Nyomagi tu eh. Jamin dulu ingat dah weh. Nak tengok orang tino kelanya lah. Pah, jamin dulu. Amat ingat masa ambo. Nak mengitar budak tino lah. Apa boyo duk nerak wah mu. Tu dengar mak iyah dengan mak ti duk kecek. Mak iyah kata ti ku nak berak. Kita tahu kata mak ti nak berak dah. Gila-gila duk tepi pusu. Meti wacok mari congok 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 tak aku lebuk 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 kita dia tak nampak kedara apa bahu tai tak apa dah leh senyum kami jamai dulu hei nak tengok orang kelanya lebih learning ni ke nak tengok orang kelanya ngan nak tengok bapa karin jamu mudah tengok orang kelanya lagi pimpak nang por siap nak pilih tak kenal lah di mana ni hei. Pada email tak ada ama. De email tak ada. Yakum benar yakum dengan email. Mata kita gagah, tua gagah setara mana sekalipun. De email tak ada. Pai. Sebab apa? Dunia maksiat benar hak zahir. Benar hak jahat ya mudah. Ya mudah. Benar ibadat mudah tapi payah. Sama ibadat jadi permain ni. Lo ni dengar orang yang ngajar. Dengar orang yang ngajar. Dengar. Tapi dengar apa yang mana? Dengar ulit tidur. Banyak jumpa malu. Mujur ye, mudah ngajar. Hakan aku tak sik. Hakan no, apa yang mata menyuruh aku tak takut sikit. Jadi aku dah matui. Lo ni. No, ayat kata akhir zaman. Ibadat kau kure, kau kure, kau kure. Kau habis dah kita sekarang. Bila kita nak menegak tamah-tamah pemuda mah kita sekarang. Maklum. Jalan yang nak pergi ke surga ni payah. Nah, kena ikat, kena ikat janji. Supaya kita baca ayat tu nama. Satu ayat yang kita baca semua, okey. Ayat ke apa? Ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu inna Allah bali wa amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra. Aku panggil ayat apa? Ayat apa? Ayat 1000 dinar. Panah belakolah. Kalau ayat herat rezeki panah. Kalau ayat herat imeh tak ketip sekoh bu. Engkau nak bergaduh ke rezeki. Ya hari-hari bu. Nampak tak? Ayat tu bukan no. Boleh panggil ayat 1000 dinar mama weh. Nak rasa tahu juga weh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tapi ingat Nabi kata siapa-siapa dia baca ayat ni masa nak tubek kerja, Allah Taala buka pintu segala rezeki we kita. Ingat nah, Allah Taala buka pintu rezeki. Pian nak tubek kerja, nak kereta tubek kerja pak, kata dulu bismillahirrahmanirrahim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu innallaha baligh 'amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. So ayat nak kaya mama deh, nak kaya tak payah masuk pintu rumah gapo wi saleh. Mama nak masuk pintu rumah sekali lagi baca kul hu 3 kali. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi kata siapa-siapa baca keluarlah 3 kali masuk pintu rumah, Allah Taala bagi rezeki kepada tuan dia serta pula bagi kaya kepada jiran-jiran tepi rumah. Payah ke keluhu mama we. Baik, klik kepada asah umi kita. Nak we kena kata ayat wa mayattaqilla. Apabila kita tawakal kepada Allah, kita serah kepada Allah, apa yang Allah Taala nak bagi kita. Dan kita nak ajar kita we berapa. We bergantung kita dengan Allah. Jangan-jangan ragu, jangan ragu. Apa yang Nabi royak, apa yang Allah Taala royak, itu adalah perkara hak benar. Kita tunggu sudah. Kita percaya sudah kerja eh kita kerja eh percaya. Nah, seorang tok pakai. Dia duk mengaji dengan babo dia. Tok pakai ni tiap-tiap kali tok pakai ni pergi mengaji ni deh. Kena berenih semua. Hadak gi pun berenih, hadak kelik pun berenih tok pakai. Su terik.
Amma boleh berjalan tak air. Tak agak we bapa we gi pun basah, klik pun basah, tak ada ke ayat-ayat we amma boleh berjalan tak air ate. Bapa ate no Allah nak sekali ale tak air ada payah. Oh bapa pun nak kata tak pandai pun tak leh muga bapa. Amma di rumah buku tu dia memanggil, dia mau ingat ke bapa amma lah. Dia mau ingat ke amma dua pergi. Yang pertama bin dia pun masuk tu. Apa? Gini mustahil bini yang satu. Ya Allah kita bapa ni berani hangat kembali. Yang kedua dia mau ingat ke bapa pihak mana? Pihak kami buruk mulut. Bapa terakhir-akhir lah kami. Hua kami buruk mulut. Oh sepuk egan yang terakhir pun. Dia mengui kau belah-belah. Nah. Apa nak ayak? Tok pakai sore ni masuk tanya bapa dia. Kata bapa. Tak ada ke ayak-ayak wi amma boleh berjalan tak air. Nah, le bapa duk mikir ta. Bapa bahau. Bapa bahau. Apa tai noh? Sekolah nak jalan tak air dan payah payah. Mun nak jalan tak air ke? Yo. Gini, mungkin siapa di tepi sungai membaca deh. Baca apa? Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siapa dia iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Munia alih hati Allah Ta'ala kuasa. Ayat tak kuasa. Mungkin lagi. InsyaAllah. Ha, InsyaAllah pun jadi mahrak lah ni. Buka orang dakwah. So InsyaAllah. Hei, fok jual ketung InsyaAllah lah ni. Kita lalu ke batas. Pak Ida pekerjaan sama ya. Lah anak bagi weh. InsyaAllah. Masa serga cara dia. Ya ada jalan lah ni. Pak Ida pun. Ya ada atas ni. Nampak mana? Tok pakai ya percaya sungguh. Babo dia royak. Yo tak ragu, yo tak ada shock. Ayah dah tak leh sungguh ke bapa. Dok, yo tak ragu. Yo percaya hak bapa yo raya. Wala hababa ni kata ikut segitu ya. Yo percaya gi siapa tepi sungai pak tok pakai sore ni. Siapa tepi sungai akik tangan tinggi, sunat mamana, piye mama nak doa piye bapa yo nak sunat akik tangan wi tinggi gak sikit. Allah ni doa pok ge malah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jawab pekek, jawab upih tangan. Biar kena beri. Kalau kita pergi minta duit, dicek kita baik hati. Ya, win duit, kaya win menapai. Tak terah. Gitu pun cek kita cek. Betul, kesihabu. Kita main tak apa. Minta pun kaya. Minta win apa sungguh kau sikit. Win apa nak, weh. Akit tangan win apa nak. Ya Allah, ya Tuhanku. Win apa nak. Win apa sungguh kau sikit. Pak kita cuba tengok hal sejak hidup doa. Allah. Allah. Bunyi cerah tu seolah nak kata namo. Oh. Kita nak ambil pemalah. Dia kata sungguh gedak dia tu tu. We nak pop sungguh. Tak apa, we jadi sungguh gak sikit. Jadi malah. Ni malah lah. Baik. Tok pakai sore ni sapan demi sungai akik tangan pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niat alih hati Allah Ta'ala kuasa ayat tak kuasa. Mek kaki cak deh mama. Tak jalan lagi perak. Bapak yang jeling tengok pintu nate. Lah jadi perak. Aku goyak apa-apa haum ya. Hei aku goyak apa-apa. Weh jalan lagi. Pagi esok tu akhir tu berjalan tak akan pop 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 mari. Bapa tanya, buat ke no lah boleh berjalan tak ai? Hei, buat ke no lah. Lah, apa baca bapa ajar tu lah. Jadi, ah jadi. Lek malet tu bapa nak terate. Hawa tok akhir berjaya. Apa pergi speaker pukul 10:30 insya-Allah tok akhir semua tidur-tidur dah. Setelah pakai lain tidur berjalan tak ai tu ke dia. Tuk pakai pakat tidur mampu bih nanti. Pukul 2:30 malam dia bangun. Maya tahajud sudah, tunggu tangga cawak bulat ajak di rumah dia. Jalan cawak. Sapa tepi sungai pak bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Amuka Fatihah tu babo lebih cerak dah tuk pakai. Walabbali. Cak kaki pak bunyi gelum. Bunyi tolong. Tolong. Dia kena tolong tuk pakai tidur mampu bih. Ngah babo ngapo situ. Bagi isak pelapung babo yo. Geno Fatihah sama yo. Tok pake pun Fatihah, babo pun Fatihah, tapi Fatihah babo isi tak ada. Ada sekadar kulit-kulit molek, isi dalam tak ada. Supa kita Fatihah belaka tapi isi dalam Allah Taala pandai kepada isi dalam kita.
Napa ne? Nok ke istilah, nok pada ikhlas kita dalam itu. Allah, doa itulah sangat makbul. Doa yang gini dengan yakin. Doa yang gini dengan kepenuh hati. Nok ayat kata buku sungguh sikit deh. Hat sungguh sikit. Dek kitab sungguh. Ada orang seorang ni. Nah, orang seorang ni dia sesak. Orang seorang ni dia duit tak ada. Boya tak ada duit yang kita kerja. Gi rumah orang kaya lah kapa. Minta kepada tuan rumah tu. Kata be, amo kerja dengan be boleh kerja. Ikut be nak suruh. Nak suruh juruh bunga apa. Amo minta boleh kerja. Nak suruh amo rasa kereta apa tak apa. Abe ni kata enak. Ginilah. Kerja lah penuh belakang. Mau kerja dengan kusur. Gapa? Jadi yang. Mau jaga rumahku. Masuk pukul 6 ngorek. Tubik pukul 6 subuh. Mulih tak? InsyaAllah. Gapa? Marib jaga lah weh. Pukul 6. Maka tau kapsek dia. Tiap-tiap kali mau jaga rumahku. Mau jangan tidur. Mau tidur bila aku hambat tubik. Bapa akan tahu saya tidur. Allahnya pergi kerabang tu berjalan keliling rumah tokek dia. Tak ada baru pukul 6 ngorek. Siapa pukul 6 subuh? Musing ni tak, musing ni kak, musing ni kak. Tak ada pada gapo. Nah, lama mana? Sebulan boleh gaji 5,000 kok. Duk 2-3 boleh. Tokek tak biasa majeling tengok ni hidup jago ni. Tak kedai malam tu mama. Nah. Dia berjalan yang letih. Dia tak agak. Dia tak pala jenengga dia ni. Boyo jenengga. Pak tokenya mari. Pelak weh. Pelak tak weh. Sebab kita eh. Hei, cuba tengok terosak kita eh. Kau kita tak semaya. Dia mau tak tahu. Tak sorok bawa. Bawa. Tak. Okey tu. Pop kita tak pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Atau kan kita tak. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, cubu ya. Nanti terosak. Hodai mula hana tahu. Hana yang terosak mula. Ya kukuk biar kita semaya. Yang kedua terosak mula. Masa nak muka juga kita apa? Ya kukuk biar nak. Biar kita dah berok lah yang main. Kita dah berok dengan sedap. Kepung. Kerepus. Tak kerti dah luar. Terosak kukuk tu. Kita tu ingat hai-hai itu kok yo. Nak oyak katanya balah tu. Jalan apa sebab tak apa yo gimana lek male. Kelisih kereta tak ada sutu hebok ambo dok klik ke satu ke dua. Tak dok kelisih ngak orang manusia. Lek bo sapa didang. Lah temu lalu ah kita pucu ni seko, pucu ni seko nanti coku. Tak di duduk mano kereta mak takak tu tu. Tak ada. Ya nipu support tu. Masa dia tunggu tu. Dia berjalan kau tak tidur. Toke tak mari. Bo tidur. Tak dia toke. Nyo mari. Mari lah. Dia dah tidur. Toke mari. Loh. Allah weh. Loh. Siap. Ya dah tahu nak agen. Siap. Aku nak agen ni. Kalau koyak atau tidur. Ya kerak hambat gaji ku. Ya hambat ku tu baik. Kok iya. Dia tahu nak agen. Ya bahang kata dia duduk semaya. Allahu Akbar. Allah bismillahirrahmanirrahim. Allah alhamdulillah. Kau kata ada semai. Yeah. Apa? Klik pagi esok toke pagi-pagi. Allah. Pagi star. Yagi. Gapo toke. Allah ma'aniku lah weh. Ku tak tahu kata muduk semai. Yeah. Allah ma'aniku. Gapo toke. Malam tak dengar ke kudu panggil mung. Tak dengar tau ke. Oh, aku dengar lah muduk semaya. Ma'ah dikulah. Oh, ginilah. Gajimu 5,000 ni. Aku wish lalu dah. 40,000 ke. Geno tau ke banyak gitu lalu 40,000. Allah, aku mujo muduk semaya lah rumahku. Aku mujo muduk semaya. Baik 40,000. Mu nampak dah lah kipak angin tu. Nampak. Baiklah lah aku winimu kipak angin. Aku kenanya orang semaya. Hmm? Mutu buat wek ku nampak lah cat merah tu. Hak ejuh tak ada tu. Nampak. Mewah kelih tau. Aku kenal lah muduk semaya. Dah Allah ni kelih dengan kipah angin. Ngapa? Ngan duit 40,000. Wak mutu wek. Cat merah tu okey kelih. Bunyi papa-papa ejuh tu. Kelih. Kelih siapa di rumah? Pak sana tu bini yang mati absina. Gapa apa yang mutu biar wak kelih. Tokewi.
Ni duit 40 ribu. Gena token bet curi hapia ni. Dah token we. Gena bet token we gitu. Bet wak gapo kot token. Lah. Bob bayar nak goyak ni. Bayar teriak. Suka deng teriak. Gena bet teriak apa? Allah ku malu kepada Allah Ta'ala ya ta. Ku malu ke Tuhan we. Mu malu gena. Abay dok bahaw. Bahaw apa? Bahaw semahayah. Bek mano beh bang semaya. Tahu dah aku duk semaya tu ke. Ai semaya pun tak ada emai. Mai bau ni tu. Ai semaya pun aku tak ada emai. Pas tak apa ben wak kena kita uzur darurat ai semaya tak ambil pun tak apa. Dak tak apalah. Mu tahu dak aku takbir ke mana. Aku takbir ke hulu. Tak ada hati kiblat hal aku tak tu. Allah, aku kau terkejut. Tapi kapan no ya? Allah setara ku bahan setara tu pun. Allah Ta'ala bagi lagi rezeki diku. Eh, kalau ku bersuwa dengan Allah Ta'ala. Kalau ku semaya dengan ada air semaya. Kalau ku semaya hadap kiblat. Kalau ku semaya dengan kosong. Bagaimana kau Allah tak nak bagi kita? Supaya kampung kita. Lo ni amal yang baru duk maya. Tapi nikmat. Tengok maya. Wah, diri ya yang berdegung-degung. Setara maya tu. Saga semaya, main-main masjid kure, mengaji kure, sedekah, sedekah bakat beri. Tapi nak ngurih. Assalamualaikum. Salam. Mari pula dah. Tak lu buat mung ni deh. Dah beradu uti lagi tu deh. Tak ada sudah lagi sejak mung. Dah. Pada kacau apa? Nanti email nak tamah saya. Amor nak terbaik lalu kan? Hati dia. Nama Pak Ia. Rumah ada di mana? Rumah ada di Nesta. Anak dia. Anak Pak Lompa. Rumah tepi bahasa teh ke hang. Oreh ku ni mu dua cabut dua ku. Allah nak boleh wui budak kat kanak kecek. Kita wui nak kerak. Wui gak tapi ngewi ngabe kai. Wui nak boleh. Setara ibadat kita setara ning pun. Bukan main Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Bukan main. Ngawah diri ya. Tengok kapung kita ngawah diri ya. Kapung kita dengan tengok anak muda comel-comel. Setara ibadat kita tak comel. Setara ni dah Allah Ta'ala bagi kepada kita. Bagaimana kalau ahli kampung kita pakat comel. Ahli orang muda pergi ke masjid. Orang tua pergi ke masjid. Mama dia menghidupkan akan amalan dalam rumah. We hidup ke amalan. Mama dia tu kena banyak-banyak zikir. Orang petir jangan tinggal tiga. Yang pertama orang petir jangan tinggal zikir. We ada zikir ke kata. Duk lagi rumah kat subhanallah, 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 subhanallah. Kerja orang tinu. Belum-belum nana, okay? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu kerja orang tinu. Nampak? Tukar, mama. Tukar hok mengupak, we jadi mengucap. Ayuh, okay? Mengupak, tukar we jadi mengucap. Ni dok propalo ni yo tak ada mengupak ngam mulut dah lah ni yo mengupak ngam terosak. Yang masuk kelung pok yo ke wak kelung comrom kon walu. Tu gak pok imak yah lagi. Ting. Hei mu tau dok tu imbe beli duo. Salma apa tu cerai kau ni? Hei ku tau lama dok. Dok tak lama pula mocik yah pula tu belakang. Hei bini yo tau dok gi. Tak ada apa bakat nak mengupak ngam terosak. Dia buat kelung buat dia sekali. Panah buat dia. Amor dia piyo. Dia buat kelung amor geduk. Dia buat amor gak lah kelung tu. Ada bunyi pun anak pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiu. Kata mati. Cakwi kelung ni. Nampak kena kita 40 lah. 60 lah. Apa nak mampu lah aku. Tak kena inna lillahi lah aku ni. Nampak tak? Sampai tu sekarang tukar-tukar kena ubah dah. Kita hijrah dah. Beralih pada tempat tak molek. Menuju pada tempat molek. Belajar hidupkan akan amalek. Kita kena mati. Kita kena kembali. Kita kena kelip jumpa Allah. Orang mukmin yang nanti dah hati nak jumpa. Yang muncul dengan mati. Kena jumpa dengan Allah. Sebab orang dia legok eh. Orang dia legok yang tu baik-baik yang kerjaan dia. Orang legok eh. Tu baik-baik cari dia. Dia cari keluarga. Dia ingat ke anak. Dia ingat ke isteri. Dia ingat ke bini dia. Dia kelek cari keluarga sana. Juga orang mukmin. Mati dia nak jumpa dengan Allah. Dia taklah hati aku nak jumpa dengan Allah. Lama dah aku duduk sujud kepada dia. Lama dah aku duduk taat kepada dia. Sampai tu amun nak pesan kepada ahli kampung kita pada malam ni. Nak wip sungguh. Nak wip kita kacau.
Samsu apa? Sungguh di atas nak binakan akan masyarakat le kampung kita. Bukan lepas duduk celeng-celeng, bukan lepas ikut se, kena bina. Ambo royak semua ke kampung nak hidup kena wis super dengan tangi. Tangi ni napa nak tangi menapa dah nah? Ni tangi. Cuba tengok tangi. Jari ni ibu, ibu hijau ya. Ada hijau ni. Helu ya. Tapi hijau ada hijau ibu. Hijau apa? Yem. Hijau ibu nanti doa. Gini. Molek, molek. Hijau dia. Teragi tunjuk lah tadi. Jangok mu. Tadi. Lah, dia ya. Narak ya. Tadi. Ya kena bunuh ni. Ya, tahu ya apa? Ni hijau dia. Nampak? Ibu jari. Hijau apa? Ibu jari. Hijau tunjuk. Ha ni hijau ni nak kena kena tunjuk ni. Teragi tunjuk lain. Memang molek kira. Me ibu jari gitu tunjuk. Munuk apo kena. Yo tak jadi muka hijau ni yo. Napa nak? Kali tu jari. Tera babo yo akik jari mama. Tera mama akik jari. Jari siapa dia atik samo? Hok siapa dia atik samo belako? Ibu jari ngan nunjuk samo. Jawab atau tak ada siapa dia samo. Tak itu kan? Ada punya samo. Apa nak tanya? Jari tak samo, no wak balah nak wis samo. Wak ina? Mama, jari tak samo wak ina wis samo? Tegak. Usung kita hak belakang ni, wak. Allah jauh wak kena tong wak nak suka gerak. Nah, jari tak samo, no wak lah nak wis samo, tak payah. Wak turun. Cuba wak turun, samo tak? Samo tak? Sama lah dah. Juga le kampung kita. Apabila le kampung kita pakat wak turun. Tak nebel turun setapak. Tak menel turun setapak. Tak imel turun setapak. Pemuda turun setapak. Mama dia turun setapak. Dia turunnya jangan. Tapi wakpun kampung kita tak jauh. Muka pakat nak cerangah. Tak imel pun nak bebel caraku. Tak kotak pun nak bebel caraku. Tak bila pun nak bebel caraku. Cok baribung lah dah. Kenapa? Kaca setara mana pun yang tak sama. Nak wis sama tak payah. Kena pakat waktu. Amu harap le kampung. Utek cerai kita ni deh. Utek. Nah, kepada kampung. Benih cerai ni. Benih cerai ni. Benih cerai deh. Ha, kampung benih cerai ni. Gapo eh? Benar cerai. Yo golek kampung ni, kampung ambo ni bukan kampung idofak. Kampung ni kampung idofak mak kami. Kampung ambo ni kampung cakwah, tak ada idofak. Nah, tapi kampung kita sini kampung benar cerai. Benar ya idofak kepada cerai. Benar mudof, cerai tu mudofun ilaih. Aduh, kita panggil idofak. Nyogi kampung, dua lapa tapi dikira satu makna. Sampai tu nak apa? Nak kepada perhimpun ni. Inna dunya wal akhirata iza jatama'a ahsanun. Dunia dengan akhirat apabila ia berhimpun ni jangan. Ambo dah raya anak tepat. Kapa mana kalau ambil ahli dunia gigijo akhirat jangan selalu dah. Terah-terah lah kampung kita. Terah wih piyobe. Terah wih tuk. Terah tuk wih tuk nebebe. Terah kau. Kampung kita terah tuk nebebe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amo yakin corobok ke tayam lagi. Me asmaye pondok Allah. Bila kalau tok ne bebe, yo ada power. Pala ni wapo fok orang tak tumbe. Hodok be di siapa dia? Pak culah. Allah. Mun nak kira ngalah. Yo power tak ada terambil orang ada power ge begok sekali sedak riak selalu dah sani tu ne bebe oboto oboto koman Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah oboto be we oboto koman we orang pakat tu be la ni pia koman pak cik lah Allahu Akbar syahadu an la ilaha illallah kira kamu kadalah biar rob yo kena be orang ada power. Amo ingat masa kita dok pondok ke? Babo ye besang ngaji pondok dak? Biasa deh. Kalau tok pakai be tak ledo. Tong Allahu Akbar. Sedak cekak tak ledo. Tera babo ge be. Sora tak sedak ali babo. Oh, apa babo be we? Kenapa? Yo power. Saat ni tok ne bebe. Oboto koma. Pia nak jadi tok ime, tok meneng.
Bismillah. Allah sedap. Pia batak tebok ceroboh. Beti tu tu kotek tu. Tukak-tukak sama wak tengah proning. Wak proning nak itakullah gur-gur. Amo cagi hakim, fak baca dengar ketepah dak pereh, angkat dak dikitu. Itakullah gur-gur. Yo. Haqqa tuqati. Wala tamutunna illa ha. Fak le bawah, wak ino proning duk gini. Pada wak tukaklah ni. Itakullah. Fak baca ketepah apa dak ulik hidup. Itakullah. Aku tu kati. Fak bawah kata ini, hei, ya kau mak menggerak ni. Cetia nak tidur di awal. Kenapa? Kekuatan tak ada. Habis tu amu harap le kampung kita ni. Nah, kampung apa weh? Kampung benar cerai kita ni kena ada balah ni. Kena ada buat perhimpun ni lama-lama sekali. Majlis yang kita buat ni ke? Ini majlis kapung. Nama dianya majlis tolokkan akan balo. Ingat nah, kapung-kapung mano, tepak mano, padai mano yang himpun 40 orang naik ke atas. Allah Taala akan hantar seorang wali mari duduk dengan kita pada malam ni. Kapung wipung untuk agama, wipung untuk akhirat. Apa dia tak tapi ada juga. Wali tu nanti apa? Nanti amin pia kita berdoa sebentar lagi. Nanti amin. Ya amin seorang dia. Kita tupai labo, kita tupai berjaya. Tapi ingat nah, apabila kapung mana buat beripung, buat buat siap, Allah Ta'ala akan hatta setel 40 ekor mari duduk nanti minta turun bala oleh kapung kita. Habis tu majlis kita, haflah kita yang kita mengadakan malam ni, tak lain tak bukan ialah majlis untuk heret bala, kecakkan akan bala, heretkan akan benda tak molek. Allah Ta'ala bukakan akan pintu rahmat untuk masuk ke kampung kita. Malam ni tak ada Allah lah, amma cuma nak kecek panjang lebar lagi. Tapi pukul 10 dah weh, dan pukul 10.15 dah. Pukul 10.15 dah. Jadi amma ni kena lopak lagi satu tempat pula mama weh. Tak ada Allah, tengok weti masa tak saya turun. Masa mada pakai isau. Ngan weti kalau kita lagi kalau pergi keluar TWT dia tengok mong-mong tu kan klip semua hidung nak mong ni. Oh tapi mari sini Allah WT akra alangkah dengan sang kita panggil dan dengan WT dengan molek. Semoga-moga Allah Ta'ala capokkan akan kepada ahli kampung kita apa banyak. Semoga-moga Allah Ta'ala bagikan selamat kepada ahli kampung kita dan semoga-moga Allah Ta'ala capok penyakit siapa dia ada penyakit gapanya apa yang sembuh yang payah hingga dengan sebab berkat majlis kita mengadakan malam ni. Allah Ta'ala bebaskan, Allah Ta'ala cabutkan akan kesakitan keuzuran tubik pada badan kita. Amma minta hulus kepada diri sekat dulu deh sebab pukul 10 lah. Amma berjanji dia pukul 10.30. Amma kena tubik sini dia pukul 10.30 dia. Malah nak dek dak tak tahu. Aku dengar lemu ke celah tu tak tahulah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa arzaqan wasi'an wa a'malan salihatan maqbulah wa sa'adatan